Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang pertubuhan sekunder pada akar. Bagaimanakah pertubuhan sekunder pada akar terjadi? Baiklah, pertama sekali kita lihat kepada kambium vaskular. Kambium vaskular terletak antara xilem dan phloem. Dia terletak di sebelah xilem primer dengan tisu phloem primer. Fungsinya adalah untuk membentuk tisu xilem sekunder di sebelah dalam. Lepas tu, pada bahagian luar pula dia akan membentuk tisu phloem sekunder. Apabila pertumbuhan sekunder, tisu primer ni akan dimampatkan. Maka akar-akar tu akan retak. Itu fungsinya kami gabus untuk menghasilkan gabus yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada akar.